di ruangan serbaguna ini dalam rangka menghadiri perayaan harlah satu abad NU di Kabupaten Tapanuli. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Bakhtia Ahmad Subarani, Sarjana Hukum, Bupati Tapanuli periode 2017-2022, yang merupakan tokoh bukan hanya tokoh daerah tapi tokoh nasional. Selanjutnya, sambutan dari tokoh masyarakat kita. Kami mohon berkenan Bapak Bakhtia Ahmad Subarani. Mohon berkenan juga bersama di sila tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan yang kami banggakan, pada kesempatan ini kami sampaikan selamat hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun memasuki abad kedua. Saya menyaksikan secara langsung di televisi bagaimana acara ulang tahun satu abad Nahdlatul Ulama yang diadakan di Jawa Timur. Saya nyatakan luar biasa. Anda bisa berambisi muda, ayah Anda bisa berambisi dengan uang. Tapi ingat, uang bisa membeli jantanan, tapi tidak dengan waktu. Uang bisa membeli asuransi kesehatan, tapi tidak jaminan Anda sehat. Uang bisa membayar dokter apapun, tapi tidak jaminan umur panjang. Dengan uang Anda bisa beli tempat tidur harga berapapun, tapi tidak dengan tidur nyenyak. Dengan uang Anda bisa beli asuransi semahal pun, tapi tidak dengan keselamatan Anda dan saudara. Oleh sebab itu, syukuri nikmat Allah yang ada kepada kita dan jangan mengeluh dan